نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا علوم التفسير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz amma dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kita mulai ayat 11 insyaallah sampai ke 20 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alnannahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Baik, itu ayat ke-11 sampai 20 pada malam kali ini insyaallah taala. Allah taala berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ. Ini meneruskan ayat seperti ayat ke-8 atau dari ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu bumi, gunung-gunung di ayat ke-7, kemudian penciptaan makhluk berpasang-pasangan ayat 8, ke-9 penciptaan yang namanya tidur dengan hikmahnya, kemudian yang ke-10 penciptaan malam sebagaimana yang kita sekarang berada di dalamnya sekarang, dan kali ini ke-11 waja'alna an-nahara ma'ash, dan kami telah menjadikan an-nahar sebagai ma'ash, yaitu tempat kehidupan, maksudnya mencari penghasilan pada siang hari sebagaimana yang normalnya kita lakukan. Jadi memang pada asalnya manusia itu menjadikan nahar sebagai ma'ash, bukan pada lail. Adapun lail sebagai libas, selimut, yaitu untuk kita tidur pada waktu itu. Jadi waja'alna an-nahara ma'asha, kami telah menjadikan siang sebagai tempat untuk bercocok hidup. Dalam tafsirnya dikatakan di sini waja'alna an-nahara maidanan lil kasbi wal bahthi 'anil rizq. Waja'alna, dan kami telah menjadikan, di sini berarti Allah lah yang menjadikan semua ini, yang mengaturnya. An-nahar yaitu siang, maidanan sebagai medan, yaitu medan ya, seperti apa medan, sinonimnya apa, medan lapangan, tempat, daerah. Lil kasb, untuk kasb, kasb artinya mendapatkan, menghasilkan, mencari. Waalaikumsalam. Wal bahth, dan mencari. Anir rizq, mencari rizki. Nah, itu pada ya, pada siang hari. Sebagaimana normalnya kita lakukan ya, waja'alna an-nahara ma'asha. Dan nahar secara tradisi Arab ketika disebut nahar
tidak sama dengan tradisi kita. Kalau kita siang itu paling mulai dari jam 10 itu udah siang gitu kan, sampai mungkin jam 3-an. Tapi nahar dalam bahasa Arab mulai dari tulu'ul fajr ila ghurubi syams. Bukan tulu'ul syams. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hari itu terbagi menjadi 3, yaitu lail, nahar, dan antara lail dan nahar. Ada yang berpendapat seperti itu. Lail, kata ulama yang berpendapat ini, lail itu adalah mulai dari ghurubus syams jam 6 tadi misalnya, sampai ke tulu'ul fajar, munculnya fajar di waktu subuh. Nah, adapun itu lail. Lail. Nahar, kata yang berpendapat ini, antara tulu'ul syams, munculnya matahari, beda dengan fajar. Munculnya matahari sampai ke ghurubis syams, sampai ke ininya syams, hilang tenggelamnya matahari. Nah, terus ada juga masa di antara lail dan nahar, yaitu antara tulu'ul fajr sampai tulu'ul syams, munculnya fajar sampai munculnya syams. Itu waktu subuh. Nah, itu dibedakan. Tapi yang sahih adalah bahwasanya nahar itu mulai dari munculnya fajar ketika azan subuh, itu sudah masuk ke dalam nahar, sampai ke ghurubus syams. Itu urufnya Arabik, Arab sejak dulu sampai sekarang. Dan hari dalam kalender Hijriah dimulai dari malam ghurubus syams, maghrib. Dimulai dari itu, apa namanya, tanggalnya. Perubahan tanggal dimulai dari itu. Berarti bukan dimulai dari jam 12 malam. Itu adalah Masehi. Masya Allah, Pak. Kenapa, Pak? Bantuan itu emang ya? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat, insya Allah. Tapi jadi, kami telah menjadikan siang, yaitu dari subuh sampai ke maghrib, itu sebagai medan untuk kasb itu penghasilan, ya. Yeah. Wal bahth, mencari dari, mencari apa, rizki. Ayat ke-12, wa banaina fauqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami telah membina, yaitu telah membangun, fauqakum, atas kalian. Apa yang dibangun? Sab'an. Sab', kita tahu sab' itu 7. 7 langit disebut syidad, jamak dari syadid, yang maknanya yaitu kuat. 7 yang kuat. 7 yang kuat di sini yaitu sab'a samawat. Allah sifati di sini sab'an sebagai syidad. Di atas kalian itu berarti langit-langit itu adalah jamak. Dengan tingkatan-tingkatannya yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan langit-langit tersebut jumlahnya 7. Kemudian langit-langit tersebut adalah sesuatu yang mabniyah, berarti sesuatu yang dibangun. Jadi bangunan, langit itu bangunan. Iya, bina. Bana ya bani, binaan, bunian, itu bangunan. Jadi langit itu adalah bangunan sebenarnya. Ibarat kalau misalnya gedung lah kita, punya 7 lantai atas. Dan yang paling rendah itu lantainya kan, yang paling rendah itu, itulah di situ letak dunia, bumi. Di situ letak bumi. Jadi sebenarnya kita ini di yang paling kecil, paling dasar. Ya. Dan tentu di atas kita itu langit semua dan itu syidat. Sehingga tidak ada satu makhluk pun dari manusia yang mampu menjangkau antara langit-langit itu secara fisik di kehidupan duniawi. Tetapi di kehidupan barzakh, nah ini, di kehidupan barzakh, ruh orang beriman akan diantar oleh malaikat menuju ke langit ke-7 nanti. Yang di tiap pintu langit ada malaikat penjaga yang bertanya, siapa fulan, siapa dia, disebut nama kita dan bapak kita dalam sebuah hadis sahih.
Ya itulah masalah keimanan yang insyaallah kita insyaallah belajar juga tentang akidah selain insyaallah taala. Tafsiran belum masuk situ Pak. Kita baru baca sekarang tafsirnya. Wa banaina, ini baru baca. Wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatan, ay matinatal bina'i muhkamat as-sun'i atau sun'i boleh. Wabanaina, dan kami telah membina, membangun. Jadi membina itu artinya membangun, membina rumah tangga, membangun rumah tangga. Fauqakum atas kalian sab'a samawat. 7 langit berarti yang kita imani, dan ini masalah gaib. Karena kita enggak tahu secara mata lihat, enggak tahu, tapi kita imani karena banyak dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. 7 langit matinah al-bina. 7 langit tersebut tersifati matinah al-bina, yaitu kuatnya bangunannya. Matin itu kuat. Muhkamat as-sun', yaitu yang benar-benar paten lah. Muhkam itu benar-benar kuat, paten. As-sun' itu produknya, produk yaitu apa? Sesuatu yang dibuat. Ya, bangunannya maksudnya. Benda yang itu benda, bagaimanapun ini makhluk, makhluk yang benar-benar muhkam, kuat. Ya, makanya kalau misalnya di surat An-Nazi'at, kalau misalnya kita pernah dengar rafa'a samkaha fasawwaha, itu di surat apa? Waqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Surat Al-Lail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amis sama banaha aina. Surat apa itu? An-Nazi'at. An-Nazi'at. Antum, شوف sini An-Nazi'at ayat ke-27. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Ini untuk bertanya kesombongan manusia ini. Apakah kalian asyaddu khalqan? Pakai itu aja enggak apa-apa, Pak. Taruh sini. Taruh sini aja enggak apa-apa. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian itu asyaddu khalqan, makhluk yang paling keras, yang paling hebat, amis sama atau langit? Banaha, yang Allah Ta'ala telah membinanya, membangunnya. Nah, berarti langit ini disebut syadid. Dibandingkan manusia enggak ada papanya langit itu. Ya kan? Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk bertafakur tentang penciptaan langit terlebih dahulu. Setelah jamal. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Ya, sebenarnya afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama' kayfa rufi'at. Dari ibil saja, kalau kita ditendang sama ibil, sama unta itu kita bisa hancur. Baru ibil itu, apalagi kemudian langit, kemudian jibal yaitu gunung, kemudian bumi. Enggak ada apa-apanya kita sebenarnya. Enggak ada apa-apanya. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan, yang indahnya Allah Ta'ala menjadikan semua yang disebutkan di sini tunduk pada Allah, dan mereka harmless gitu. Jadi enggak menyakiti kita kan? Iya, bumi tunduk pada kita. Gunung-gunung enggak menghancurkan kita. Kemudian pasangan-pasangan kita miliki. Tidur pun kita bisa tenang. Malam sebagai selimut kita. Kemudian siang sebagai tempat lahan pencarian kita. Kemudian langit sebagai atap kita. Apalagi nikmat Allah yang kita dustakan. Iya. Tapi kemudian ayat ke-13. Waja'alna sirajan wahhaja. Coba sini. Dan kami telah menjadikan siraj. Siraj ini pelita. Ya kan? Lentera pelita itu siraj. Makanya ada orang sirajuddin. Sirajuddin yaitu lentera agama, pelita agama yang menerangi. Wahaj itu yaitu syadidul ittiqad wal inarah. Ini siraj maksudnya apa siraj? Syams, yaitu matahari. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini setelah langit matahari.
matahari kami jadikan wahaj. Wahaj itu syadid al-i'tiqad wal nar. Syadid itu kerasnya, besarnya al-i'tiqad. Al-i'tiqad terbakar. Wal nar pencahayaan, penyinaran, penyinaran. Jadi terbakarnya itu keras dan juga keras juga penyinarannya. Itulah sifat syams. Ya. Ini secara his, yaitu panca indera kita juga terasa matahari seperti apa. Dalam tafsirnya, وَصَيَّرْنَا الشَّمْسَ مِصْبَاحًا شَدِيدًا لِلْتِقَادِ وَالْإِنَارَةِ. Sayyarna artinya ja'alna, kami telah menjadikan siraj, yaitu syams, matahari. Berarti siraj sama dengan syams, itu kosakata. Misbah, misbah petromak, lentera gitu kan. Yang mana misbah tersebut syadid al-i'tiqad wal nar, keras sekali ininya, terbakarnya dan penyinarannya. Kita bisa bedakan antara sinar dengan cahaya. Sinar dengan cahaya itu beda. Sinar itu ada kebakaran di padanya. Kalau cahaya enggak. Cahaya enggak. Dan sinar itu selalu ada hawa panas padanya. Kalau cahaya belum tentu. Ketika misalnya ini lampu. Lampu ini menyinari atau mencahayai? Menyinari, Pak. Menyinari. Dia memiliki panas. Dan dia adalah sumber. Adapun kalau misalnya di sini misalnya ada kaca, itu kaca mobil misalnya. Kemudian kita melihat dari kaca itu pantulan dari sinar ini. Nah, hasil penglihatan kita pantulan di kaca itu namanya cahaya. Cahaya. Atau di cermin. Pantulan dari sinar itu jadinya cahaya. Makanya kita sering bilang sinar matahari dan cahaya bulan. Kenapa? Karena bulan itu tergantung dari pantulan matahari. Bulan itu asalnya tidak terang. Begitu. Makanya kata Allah Ta'ala, wa ja'ala al-qamara fiha nur. Qamar itu nur, bercahaya, tidak bersinar. Tapi syams siraja. Itu syams di sini wahaj. Syams itu dia sinar. Itu bedanya. Dan secara fisika juga orang-orang yang belajar fisika ngerti itu. Ngerti hal-hal seperti ini. Sinar dengan cahaya itu beda. Nah, sehingga di sini disebutkan, kenapa disebutkan kok matahari enggak bulan? Karena asalnya matahari. Asalnya matahari. Ya, itu untuk kita berpikir, Masya Allah. Asalnya matahari menyinari. Ya kan? Kemudian, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Anzalna. Dan kami telah menurunkan dari mu'sirat. Al-mu'sirat, kalau di sini ditafsirnya wa anzalna minas suhubi. Suhub jamak dari sahab, yaitu apa? Awan, awan. Baik. Mu'sirat juga jamak. Awan, awan. Mu'sirat. Kalau kita perhatikan mu'sirat itu dari kata ain, sa dan ra. Itu artinya perasan. Kalau kita pernah tahu sirup, bahasa Arab itu asir. Perasan, saripati. Dan awan, ketika menurunkan hujan, itu ibarat memeras diri sehingga keluar seperti spons. Ini spons itu seperti awan, kemudian kan keperas kan keluar nitik-nitiknya. Ini mu'sirat. Mu'sirat, yaitu kayak gitu. Ya itulah disebut mu'sirat. Makanya di sini ini ayat, tetapi kalau ditelusuri kok masuk ke ilmu fisika dan semacamnya. Kalau misalnya orang-orang fisika dan fisikawan dan lainnya mempelajari ini sesuai dengan metode mereka, dengan temuan sains mereka, dan tidak bertentangan sama sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW enggak tahu, enggak bisa baca aja enggak gitu. Minal mu'sirat. Jadi mu'sirat di sini adalah as-suhub, yaitu awan-awan. Taib, awan-awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Berarti asalnya hujan itu dari awan.
Nah, ma'an thajaja, air yang sifatnya thajaj. Thajaj itu adalah kathir, kathirul insibab, banyaknya insibab. Insibab itu artinya tercurah, curahan, curahannya itu banyak. Makanya enggak ada hujan satu tetes tok, ini enggak ada. Tapi Allah berikan curahan yang banyak. Sekalipun hujan yang nanggung gitu ya, rintik-rintik yang banyak malingnya itu, itu tetap itu termasuk banyak bagi Allah. Itu kathirul insibab, sama dengan thajaj. Ya, baik. Berarti kita punya kosakata mu'sirat, kita tahu artinya, yaitu maksud di sini mu'sirat adalah suhub, awan. Awan-awan, ma, air, thajaj, itu banyaknya turunan ya, curahan. Tafsirnya wa anzalna minas suhubil lati hana laha am antum tira ma'an katsiran linsibab. Wa anzalna, kami telah menurunkan dari as-suhub, dari awan-awan yang hana laha, pada waktunya, pada waktu untuknya, tepat waktu untuknya, antum tira, untuk menghujankan, mencurahkan, memberikan hujan berupa ma, air yang kathirul linsibab, banyak curahannya. Nah, kemudian para ulama sendiri mereka juga berbeda, mereka juga berpendapat bahwasanya asalnya air tadinya dari langit, kemudian ke bumi, kemudian dari laut terserap di awan ke langit, kemudian turun lagi ke bumi di beberapa tempat, tersebar awan setelah itu. Itu para ulama sudah sejak zaman dahulu, sebelum fisikawan sekarang-sekarang itu meneliti dan memberikan konklusi seperti itu. Ya. Baik, kemudian ayat ke 15 sekarang. Ayat 15. Untuk apakah Allah Ta'ala menurunkan air itu, hujan? Linukhrija bihi habba wa nabata. Ternyata ada hikmahnya. Dan ternyata hikmahnya untuk kita juga. Li, lam di sini ta'lil. Untuk nukhrija, kami mengeluarkan. Agar kami mengeluarkan bihi. Ba, bi di sini maknanya dengan sebab. Hi, bihi, ya. Hi di sini kembali ke ma'an sajaja. Airnya, Pak. Airnya. Agar kami mengeluarkan dengan sebab air tersebut, apa yang dikeluarkan? Dua hal. Habba wa nabata. Habba itu benih, biji, gitu kan? Biji dan nabat, tumbuhan. Nabati, tumbuhan. Jadi ada biji, ada tumbuhan. Nah, dua-duanya berguna. Kadang kita kan yang kita makan biji-bijian. Kadang tumbuhannya, tumbuhan di sini masuk ke dalamnya segala unsur yang sudah menjadi tumbuhan itu, baik batangnya, baik daunnya, baik buahnya, bahkan bunganya sekalipun, yang penting itu semua nabat. Adapun biji itu ada sendiri. Kami keluarkan dengan sebab air tersebut. Jadi ini proses, ya. Allah Ta'ala atur semuanya itu. Tafsirannya linukhrija bihi asnafal habb wa asnafan nabat, agar kami mengeluarkan dengan sebab air tersebut asnafal habb, yaitu asnaf jamak dari sinf, maknanya adalah macam-macam biji, macam-macam biji, menunjukkan tidak hanya satu macam, beragam macam, dan itu masyhur di kalangan kita. Wa asnafan nabat, dan macam-macam tumbuhan, dan tumbuhan banyak sekali, dan itu terkenal di kalangan kita. Subhanallah. Kemudian tadi pertama hab kan artinya biji. Nah, biji itu kan bisa menjadikan nabat. Dari nabat nanti bisa menjadi jannat. Ya enggak? Wa jannatin alfafa. Jannat itu jamak dari jannah. Asal makna dari jannah itu bustan, yaitu kebun, taman. Makanya surga disebut jannah karena surga itu sebenarnya taman yang indah. Ini yang muntah ini biasanya dia. Tidurnya kalau tiap malam
di sini apa namanya i'tikaf dia di sini. Memang nyaman memang. Taib, jadi jannat itu bahasa Latinnya itu taman-taman alfafa. Alfafa jamak dari leaf. Kalau bahasa Inggris itu leaf. Apa itu? Bukan itu leaf. Ya benar sih hidup benar, tapi maksudnya leaf ini nih. Daun. L E A F gitu. Leaf. Leaf itu daun atau kertas ini leaf, lembar gitu. Nah, alfafa itu berarti berlembar-lembar, maksudnya daunan yang rimbun, taman yang dengan adanya kerimbunan daunan. Wa jannatin alfafa. Taib. Ayat ke-16 tafsirannya wa nukhriju bihi basatina multaffatan min kathrati tadakhuli aghsani asjariha. Wa nukhriju, dan kami keluarkan dengan ayat, dengan sebab ayat tersebut. Apa yang dikeluarkan setelah tadi mengeluarkan biji, kemudian tumbuhan, sekarang menjadi taman-taman. Basatin jamak dari bustan. Taman-taman yang lebat. Multafa itu lebat. Kenapa disebut lebat? Min kathrati tadakhuli aghsani asjariha. Disebabkan kathroh banyaknya tadakhul. Tadakhul itu artinya saling masuk-masuk gitu. Ya kalau misalnya kita lihat hutan itu kan kriwul-kriwul itu antara iniannya. Kayak gini loh, ini kan udah kayak gini aja udah masuk-masukan itu antara pohon lain dengan pohon lain. Itu yang disebut tadakhul. Yang tadakhul itu apa di sini? Aghson. Aghson jamak dari ghusn, artinya ranting-ranting. Jadi ranting-rantingnya saling masuk memasuki. Aghson ya asjariha, ranting-ranting pohonnya bustan itu. Iya. Makanya ini masya Allah. Jadi dari yang tadinya dari belum mulai dari hab biji toh gitu, kemudian menjadi nabat tumbuhan, dan tumbuhan pun banyak, kemudian menjadi jannat. Ya. Taip. Jannatin alfafa udah tadi. Kemudian inna yaumal fasli kana miqata. Tadi kan udah dari ayat 6 sampai 16 itu disebutkan keindahan-keindahan dari bumi, gunung, pasangan, tidur, malam, siang, kemudian langit, kemudian matahari, kemudian awan, air, biji, tumbuhan, sampai jadi itu beralih ke pembahasan bahwasannya semua itu akan berakhir dan nanti akan datang yaumul fasr. Jadi gimana Pak kira-kira tuh? Kita tuh pertama dilenakan, wah ada ini, tiba-tiba inna yaumul fasl. Sesungguhnya hari fasl. Hari yang fasl itu al-ma'ani pemisahan. Iya. Fasl artinya aslinya fasl, artinya pemisahan, makanya fasl itu kelas. Kelas itu kan pemisahan. Klasifikasi kan artinya pemisahan-pemisahan. Tapi fasl di sini maknanya adalah keputusan. Iya, maksudnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Ada yaum al-kiamah, al-haqqah, kemudian al-qari'ah, kemudian al-waqi'ah, kemudian apalagi al-jaza, yaumul ba'ats dan seterusnya, ya. Di sini yaumul fasl. Kana miqata, miqat itu tertentu waktunya, yaitu waktunya itu udah ditentukan sama Allah. Makanya kita dalam haji atau umroh ada miqat. Miqat itu bisa tempat atau waktu, yang penting tertentu. Ya, misalnya saya tentukan Bapak pokoknya harus sudah sampai di depan gardu pada jam sekian. Berarti ini Anda menjadikan depan gardu itu sebagai miqat, yaitu tempat yang Anda tentukan. Atau jam juga, waktu kapan gitu, itu jam-jam jadi miqat. Nah, miqat di sini maknanya berarti waktunya ditentukan oleh Allah Ta'ala.
Udah ditentukan. Yaumul fasl itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Ya. Tapi ya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Bahkan malaikat peniup sangkakala pun tidak tahu. Ya. Taib, ayat ke-17 tadi. Lanjut langsung ke ayat 17. Inna yaumal fasli bainal khalaiqi, antara makhluk-makhluk, yaitu fasl, pemisahan, keputusan antara makhluk-makhluk. Kana mau'idan muhaddadan. Yaum fasl itu adalah mau'id. Mau'id itu janji, ya, yang muhaddad, yang ditentukan kapan waktunya nih. Bi waqtin la yatakhallaf, ditentukan, dibatasi pada waktu yang tidak akan bergeser sedikit pun. Enggak bakal. Ajalnya udah ada, enggak bakal bergeser sedikit pun. Ya. Baik, kemudian ayat ke-18. Yaumul fasl itu adalah yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Yaumul fasl itu adalah yaum yunfakhu fis-sur. Yunfakh, ditiup, fisur, yaitu dalam sur itu terompah, trompet gitu, yaitu di yunfakhu fihi, berarti di dalamnya itu ditiup, jadi keras suara itu. Nah, yunfakhu fisur fatatuna afwaja, maka kalian pun taktun, kalian akan datang afwaja, bukan aswaja, ini afwaja. Ini afwaja di sini berbondong-bondong. Itu jamaat-jamaat, ya. Makanya di tafsirnya itu enggak apa-apa, Lek, diambil aja, Lek. Buat jemaah. Mana tadi? 18, ya. Yauma, hari itu yanfukhul maliku di sini yaitu meniup al-malik, malaikat, fil qarnin nafkhata tsaniyah, meniup di dalam al qarn itu artinya horn itu tanduk, jadi bentuk sangkakala itu seperti tanduk, ya kayak trompet tapi bentuknya tanduk, ya kayak trompet. Nah, ditiup an nafkhata tsaniyah, jadi nafkhah itu ada dua, tiupan itu ada dua, tiupan pertama yang mematikan semua makhluk, tiupan kedua yang membangkitkan semua makhluk. Nah, ini masuknya di sini tiupan kedua. Ketika tiupan kedua, fatatuna ayuhan nas, kalian akan datang wahai manusia, jamaat-jamaat. Bondong-bondong dengan jamaah masing-masing. Yang wallahu alam gimana itu? Wallahu alam. 19. Yauma futihatis sama fakanat abwaba. Maka dibukakanlah sama langit. Fakanat abwaba, dan rupanya langit-langit itu ada pintu-pintu. Ya, jadi ada pintu langit yang gaib bagi kita sekarang, namun nanti akan Allah persaksikan kepada kita. Di tafsirnya, wa futihatis sama'u, tadi yang dibukakan langit, fasara laha furujun mithlul abwabil mufattahah. Maka kemudian ternyata pintu itu memiliki furuj, jamak dari faraj, jalan-jalan keluar. Ternyata ada jalan-jalan, ya. Nah, jalan-jalan keluar itu seperti pintu-pintu yang mufattahah, terbuka, seperti pintu-pintu yang terbuka. Ayat ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Suyirat, yaitu di sini suyirat kalau makna di Indonesia kan dijalankan, ya. Saro yasiru, sayyaro yasiru, menjalankan. Suyirat dijalan, apa yang dijalankan? Al jibal yang di ayat ke-7 itu sebagai autat, sebagai pasak bumi, penahan, penyeimbang bumi. Ini sekarang dijalankan, ya udah, ya buminya gimana gitu kan. Nah, fakanat saroba, maka jibal tersebut kan menjadi sarob, fata morgana, seperti debu-debu bertebaran. Jadi udah gak ada guna lagi waktu itu. Saat itu tuh gak ada guna lagi, bumi, materi dan semacam udah gak ada apa-apanya.
Di tafsirnya 20, waju'ilatil jibalu tasir, maka dijadikanlah gunung-gunung tasir, yaitu berjalan. Berjalan ini sampai tatahawwala haba'an manthura, sampai tatahawwal itu berubah menjadi haba'an, debu-debu, manthura, nathur, yang kelayapan berterbangan kemana-mana, hancur itu. Fatasira mithlus sarab, maka dia menjadi seperti ya benda-benda yang enggak ada harganya, berterbangan. Tapi insyaallah sampai ayat 20 untuk kajian malam ini, insyaallah kita teruskan pada insyaallah malam Rabu insyaallah taala. Ya. Untuk tafsir ini sampaikan ini. Insyaallah setelah ini akidah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.